Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Para pedagang mobil bekas menuturkan jika populasi Daihatsu Xenia bekas tak sebanyak Avanza bekas. Padahal harga LMPV yang satu ini lebih rendah daripada Avanza. Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia merupakan proyek kolaborasi yang cukup identik. Boleh dibilang, perbedaan keduanya hanya pada kelengkapan fitur, serta emblem yang menempel di bodi mobil. Meski begitu, ternyata kedua mobil ini cukup berbeda nasib loh. Dikabarkan pula, penjualan Daihatsu Xenia bekas tidak selaris Avanza. Lalu benarkah kabar tersebut guys? Dan inilah ulasan mengenai kabar penjualan Daihatsu Xenia bekas tidak selaris Avanza, versi dari TV Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Image Toyota dianggap masih lebih tinggi. Penjualan mobil bekas Avanza dibanding Xenia ternyata masih unggul Avanza. Kalau ditanya mana yang lebih laku, tentu saja Toyota. Mungkin karena brand image-nya, kata Herjanto Kosasi, senior manager bursa mobil WTC Mangga 2. Ia melanjutkan, penjualan Avanza dalam kondisi bekas jauh lebih unggul dibanding Xenia bekas. Angkanya bisa mencapai 80%, Avanza hanya 20%. Ia pun menilai kondisi ini mungkin juga karena didukung dealer-dealer mobil bekas yang banyak menjual Avanza bekas dibandingkan Xenia bekas. Hal senada pun diamini oleh Dudi, pemilik dealer mobil bekas di kawasan Lenteng Agung. Ia mengatakan lebih sering menjual Avanza bekas dibandingkan Xenia bekas. Harga Xenia bekas lebih rendah dibandingkan Avanza. Dijelaskan juga kalau dari sisi harga, Xenia bekas ternyata lebih murah dari Avanza loh guys. Biasanya kalau orang mau cari yang agak murah, mereka lari ke Xenia. Tapi kalau mau murah lagi, mereka ke Toyota Calya atau Daihatsu Sigra. Berdasarkan situs jual beli mobil online terpercaya, harga Daihatsu Xenia tahun produksi 2015 ada di angka 89 juta sampai 139 juta. Untuk produksi 2016 rentang harga 108 juta hingga 155 juta. Dan untuk produksi 2017 nih guys, harganya di 117 juta sampai 159 jutaan. Wah, luar biasa ya. Dan itulah tadi ulasan mengenai kabar penjualan Daihatsu Xenia bekas tidak selaris Avanza. Bagaimana nih menurut kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.